Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kavi Vlog 7. Nah, salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini tepat pada siang hari teman-teman, kali ini saya ingin menginformasikan kembali ya untuk informasi cek saldo PKH siang hari ini pada tanggal 16 Maret 2022. Namun sebelum lanjut di video cek saldo PKH, mohon dukungan selalu teman-teman ya channel Kavi Vlog 7 ini dengan cara like, comment dan subscribe agar supaya channel Kavi Vlog 7 ini semakin semangat ke depannya untuk memberikan informasi terbaru, update informasi cek saldo PKH dan juga bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman-teman link video ini ke semua media sosial yang teman-teman punyai. Dan jangan lupa tonton hingga usai, jangan di skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi di video ini. Monggo kita langsung cek videonya teman-teman, cek saldo di lokasi minimarket ini. Monggo. Nah, oke teman-teman, kali ini saya memasuki lokasi minimarket ya, yang berada di minimarket itu mesin ATM-nya Himbara ya teman-teman ya. Ini semua bank ya, milik negara di sini. Saya menggunakan bank Mandiri ya Bun ya di sini ya. Nah, kita masukkan dulu KKS-nya, kartu merah putihnya. Pilih yang Indonesia teman-teman. Setelah itu teman-teman masukkan kata sandinya ya. Bismillah, semoga ada saldo yang masuk ya teman-teman di siang hari ini ya. Kita pilih, ini ada pilihannya, kita pilih yang ini teman-teman ya. Informasi saldo ya, kita klik saja. Pilih lagi informasi saldo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada saldo yang masuk ya siang hari ini. Sayang sekali teman-teman, saldo masih tetap seperti yang tadi pagi, masih belum ada saldo yang masuk. Semoga nanti menjelang sore atau sore hari, malam hari teman-teman ada saldo yang masuk ya. Mohon bersabar ya teman-teman, karena semuanya memang masih belum ada yang cair sebagian ya. Oke teman-teman, matur sembah nuwun, terima kasih banyak sudah mengikuti video cek saldo PKH siang hari ini di channel Kavi Vlog 7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.